Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini part 2 pengemasan barang-barang buat di Bekasi ya. Dapat filter, dapat bolam Osram, dapat relay Plaster Sand merek Ayoto. Plaster Sand-nya lumayan bagus nih. Ayoto dia bisa disetel. CR7 mah kayaknya seimbang atau putus lah. Ini masih mantap kayak tolah. Karena belum ada yang gagal ya. Satupun. Bisa disetel cepat. Biasanya buat dirubah buat rubahan dia. Buat rubahan yang pakai bohlam apa namanya? Bohlam sen yang pakai lidi. Dia masukin lagi tuh dikit. Masukin tolong dikit. Ayo tolong. Ke bagian-bagian ban juga. Ini ban dalam Kingland, bearing berdus, roller, disc pad, gearset, kita masukin, sama kampas rem sedikit, lanjut lagi, ini ada bolam Yamaha, nanti dilanjut. Oh ya, ini ada promo lagi nih. Buat yang ngambil per 5 dus aja ya, Motul Matic per 5 dus, harganya bisa dijapri. Kualitasnya pasti asli. Stok MPX diperkirakan pertengahan bulan besok naik. Jadi kita udah mulai stok. Hari ini masuk ke bagian hanya 50 dus dari distributor, tinggal tunggu tambahannya. Kita ngorder 250 dus ya buat stok, pengen naik. Ini lagi tinggal nungguin barang-barang yang mau diturunin lagi buat spare part. Ini kampas rem depan belakangnya yang NR dapat sedus-sedus, kelaharnya masih dapat lagi. Harganya nggak bisa diomongin di sini karena saya ngelepas ini ke grosir, ngambil untungnya. Ada yang ngambil untung bonus, ada yang ngambil untung sedikit banget. Mudah-mudahan bisa bersaing terus, yang di Bekasi juga, yang dimanapun juga. Saya doakan biar bisa cepat kembali lagi belanja di Sinar Rezeki. Masih apa lagi yang belum? Wah masih banyak ya, bonnya masih banyak yang belum dimasukin. Oke gitu aja dulu, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.